Memperingati Hari Guru Nasional hari ini, puluhan guru tidak tetap atau GTT dan pegawai tidak tetap atau PTT di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berunjuk rasa di Bundaran DPRD Jember Rabu siang. Selain menuntut peningkatan kesejahteraan, dalam aksinya perwakilan GTT dan PTT se-Kabupaten Jember juga menyinggung penataan penempatan tugas GTT dan PTT yang dinilai tidak manusiawi. Puluhan perwakilan guru tidak tetap atau GTT dan pegawai tidak tetap atau PTT tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran DPRD Jember Rabu siang. Dalam aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional 25 November, perwakilan GTT dan PTT se-Kabupaten Jember ini menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya mendesak Pemkab Jember melakukan penataan kembali tempat tugas GTT dan PTT lebih manusiawi dan berkeadilan, sesuai dengan domisili GTT dan PTT tinggal, karena masih banyak GTT dan PTT yang ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya. Selain itu, demi meningkatkan kesejahteraan, honor GTT dan PTT diberikan rutin setiap bulan, bukan honor triwulanan yang mengandalkan bantuan operasional sekolah atau BOS. Usai melakukan aksinya di Bundaran DPRD Jember, aksi dilanjutkan ke gedung DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Kami ingin menyadarkan semuanya, kalau apa yang kami suarakan dari kemarin itu belum pernah terlaksana oleh Bupati. Itu aja, tujuan kami menyampaikan kalau suara-suara aspirasi kami itu hanya bohong belaka. Ketika di debat kemarin bilang sejatinya ketika memilih saya ikut membantu kesejahteraan GTT-PTT, itu bohong. Buktinya sampai sekarang tuntutan kami masih sama kok. Seperti itu. Salah satunya penataan. Penataan tempat teman-teman itu masih amburadul. Teman-teman sampai sekarang banyak yang belum dapat SP. Kalau mau data silakan, mungkin kalau mau koreksi. Apalagi teman-teman yang dihonor tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan oleh, direncanakan oleh Bupati. Dalam aksi unjuk rasa ini, perwakilan GTT dan PTT se-Kabupaten Jember juga menyinggung kebijakan Bupati Jember yang mem-PLT-kan ratusan kepala sekolah SD dan SMP sejak tahun 2017, sehingga menyebabkan ribuan ijazah SD dan SMP yang tertandatangani PLT kepala sekolah tidak sah. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.